Syukur kehadirat Allah. Kita panjatkan segala puji, segala bentuk lafaz pujian, segala tingkah laku tanda memuji. Kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selayaknya adalah segala pujian itu miliknya, di atas kurniaannya kepada kita untuk menikmati melalui hari-hari dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah di atas kurniaan sihat wal afiat. Syukur ke atas Allah di atas izinnya untuk kita berpuasa, berbuka, bersahur, bertarawih. Sama ada kita lakukan ianya berjamaah di masjid ataupun kita di rumah atau di bawah pelupuk atau di mana sahaja, semua itu dengan izin dari Allah Ta'ala untuk kita merasakan nikmatnya, iaitu nikmatnya ibadah dalam bulan Ramadan. Salah satu di antara perkara yang terutama dalam perintah agama ialah menyuruh kita, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa. Oleh itu saya meniru pada diri saya sendiri dan sekaliannya, mari bersama kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu diartikan dengannya zahirnya dan batinnya. Para ulama ada menjelaskan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana matlamat takwa itu ialah tetapi seseorang itu takkan dapat merasai atau melalui batinnya takwa selagi ia tidak melalui zahirnya takwa. Nah, jadi zahirnya ini yang biasa kita selalu dengar tuan-tuan, iaitu melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Itu zahirnya tanda kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Bila kita bicara tentang taat dengan perintah Allah, nantinya seluruhnya, salatnya, puasanya, zakatnya, dan yang serupa dengannya, nafkah. Sebagai contoh, beri nafkah pada keluarga itu tanggungjawab kan? Nah, tanggungjawab yang difardukan ke atas seseorang itu merupakan zahirnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan dapat merasakan batinnya takwa selagi belum melalui zahirnya takwa. Maka kita tak pandai, kita ni manusia. Allah firman dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'. Manusia ni Allah ciptakan dalam keadaan serupa seperti hina, tak lengkap, tak tahu, jahil. Maka Allah berikan kepada kita kitab namanya Al-Quran melalui seorang putusan yang terpulia, makhluk Allah yang terindah, yang tidak ada yang lebih indah daripadanya dari segi makhluk Allah Ta'ala. Kalau kita pandang pulang itu indah-indah lagi, beliau baginda. Kalau kita pandang seseorang itu cantik-cantik lagi baginda. Tidak lain tidak bukan baginda junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah dengannya dua perkara. Satu Al-Quran, yang kedua sunnah. Ikutan. Sunnah di bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya ikutan. Sesuatu yang diikut turun-turun. Apa yang kita pilih? Kita ikut saja. Contoh sekalian, sebayang itu mestilah bersunnah dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita boleh sembahyang ikut sunnah kita saja. Kita tak boleh salat ikut sunnah kita. Saya nak rukuk ke kanan, tak nak ke depan. Boleh? Mana boleh? Itu maknanya salat kita pun mesti ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hukum salat itu fardu ada, sunnah ada. Itu hukum jenis-jenis sembahyang. Secara amnya, praktikal ibadah itu terkait dengan
ikutan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adakah salat saja? Adakah puasa saja? Puasa kena ikut macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa. Ini perintah. Kalau betul kita nak melaksanakan takwa, taat kepada Allah, jauh larangan Allah, maka sebaiknya kita contohi tak ada lain, tak ada yang bukannya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wa sallam. Nah, jadi begitu sallallahu yang ajarkan kita dalam bulan Ramadan fadilatnya apa? Satu amalan yang fardu dilaksanakan dalam bulan Ramadan, pahalanya ibarat 70 kali ganda sembahyang fardu. Ibarat kerana sembahyang satu zuhur, fardu zuhur, dan baca sembahyang 70 zuhur. Dalam bulan Ramadan saja. Kalau sembahyang, kalau amalkan yang sunnah, pahalanya dan baca pahala fardu. Pahala dan baca pahala fardu. Ini hadis ada dalam Sahih Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah juga dalam riwayat Imam At-Tabarani. Yang pada ketika Rasulullah SAW ketika Mi'raj, ini cerita Isra Mi'raj ni, saya ambil sikit pasal kita nak tahu supaya kita lebih tahu tentang ibadah kita dalam bulan Ramadan. Salat itu hakikatnya ada berapa waktu, tuan-tuan? 50 waktu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan baik daripada Nabi Allah Sayyidina Musa alaihi salam untuk minta kurang dari 50. Sampai hingga berapa? 5. Sampai hingga 5. Adakah itu sahaja yang berlaku? Tidak. Dalam hadis tersebut Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hadis ini juga hadis itu Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, aku fardukan ke atas kamu dan umatmu 5 waktu salat sehari semalam, yang pada setiap satu salat itu siapa melaksanakan, mendirikan satu daripadanya, ada 5 waktu kan, siapa yang mendirikan satu daripada yang fardu itu, ganjarannya sebenarnya telah melakukan 10 waktu. Cukuplah 5 fardu tadi itu terangkum di dalamnya 50 waktu. Apa ni salat fardu kalau kita tinggal, kalau kita kodok dengan sembahyang ada, rasa sama tak feeling itu tadi? Saya pernah kodok sembahyang, saya pernah kodok setahun sakit. Allah uji suatu masa dahulu. Saya pernah kodok setahun, hampir setahun dah. Tak silap saya 8 atau 9 bulan kodok. Allah puji, akhir kita kena kodok semayak. Feeling dia tak sama, Syekh. Betul. Ini pengalaman diri sendirilah. Cikgu bersama oleh orang lain semua tak pernah tinggal semayak, saya tahu. Yang lain semua soleh tak pernah tinggal semayak, InsyaAllah mati. Tapi kita bila nak buat satu benda yang pokok ni, feeling dia memang tak sama. Walaupun niat usali fakta zuhri, tahu. Walaupun niat usali fakta zuhri, tak sama. Kerana apa feeling dia tak sama? Sebab hakikatnya kalau tertinggal satu salat fardu, sebenarnya berapa waktu dia tinggal? 10. Sehingga kan ada para ulama mengatakan tak cukup sebenarnya dalam kamu tertinggal, kalau kamu tak potong satu salat fardu, kamu hanya potong sekali, kamu akan rasa tak lengkap salat kamu. Sebab itu digalakkan untuk potong sembahyang tertinggal selagi mampu. Sebagian ulama berpendapat macam tu. Mengkodok salat fardu yang tertinggal selagi mampu. Karena satu fardu yang tertinggal boleh niat kodok, kita tak balance. Kita tak balance. Ha? Logik saja ya. Kalau salat fardu yang tak kodok, terus main isyak kan? Ada kemudian ada tarbiyah kan? Karena salat qada tak perlu niat. Ini contoh logik saja lah. Kamu tak feeling dia jauh. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan 4 rakaat qabla zuhur, pahalanya 4 rakaat selepas isyak. Dan fadilat 4 rakaat selepas isyak,
Ini solat sunat terus. Ini solat mesti fardu ya. Ini sunat. Tentang rakaat sunat isya. Seolah-olahnya pahalanya orang yang beramal di malam Lailatul Qadar. Baik, hadis ini dhaif dari isnadnya. Tapi para ulama ada cantik dalam kitab hadisnya. Dalam adab ilmu tidak dicantik ilmu hadis kecuali dia ini ianya sesuai diamalkan. Baik. Itu tentang salat tuan-tuan. Kita hanya fikir semayang saja, itu taat perintah Allah. Puasa saja, itu taat perintah Allah. Baca Quran sekalipun merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masakan tidak, bukankah Allah firmankan oleh mulut pertama apa ya? Iqra wa subhanaka. Masyaallah, masyaallah. Wa subhanaka tamai malu dan sayyid kata Rasulullah. Macam berbual sendiri lah. Saya cakap kepada orang yang tahu, susahlah. Wahyu berkorak, korak dia sebagai sekorban oleh kalimat perintah, bacalah. So, ini sekorban from Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wadu, perintah dari Allah. Nah, jadi ini benar-benar taat tak perintah ni? Dalam mentaati perintah Allah melalui Al-Quran, kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad. Macam kita balik cerita semayang tadi sekejap. Semayang boleh semayang suka-suka kan? Saya nak takbir, mana letak tangkap? Boleh? Saya nak rukuk, balik. Saya nak sujud, boleh? Suka-suka. Tak boleh, kita salat ikut sunnah Nabi Muhammad. Dan salat, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam pula boleh kita ngaji Quran. Kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sangat ingin menegaskan kepada semua yang mengaji Al-Quran, walau tak hafal, belum cerita pasal yang nak hafal lagi ni. Belum cerita kita nak belajar ngaji, mesti belajar betul-betul makhraj huruf. Makhraj huruf. Selain upaya lah, kadang-kadang ada orang lidahnya pendek. Tak cakap kita ada guru Al-Quran di Mesir yang sudah puluh roh tak sempurna, mesti dia mengaku. Saya tak mampu nak sebut roh lebih daripada ni. Tidak ada orang yang tadi kita selalu gelarkan orang lidah bintik kan? Tak cakap kenapa orang cakap lidah bintik, dia macam dia bilang Allah Alam lidah mesti lidah lah pada saya. Pajak bintik, Allah Alam, saya bukan topik. Tak boleh juga abang bintang buku panjang berapa senti, bintik berapa senti, saya tak tahu. Pokoknya kemampuan masing-masing setaya upaya selagi hayat perbaiki makhraj huruf. Itu satu perintah. Kenapa kena buat? Sebab kalau kita tak datangkan rasa nak jaga tata cara bacaan, belum tata cara nak membaca, pembaca belum ada, pembaca belum cerita lagi. Itu baru cerita adab nak baca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu kalam Allah. Kita nak baca ayat Al-Quran, kita dikehendaki untuk tertadabbur, jadi mengenang-kenangkan maksud dari sesebuah ayat. Maaf katalah, kita dah ada terjemahan pun mushaf Al-Quran. Dah ada, kita nak bahasa apa, kita cakap macam ni. Kita boleh carikan. Nak import bahasa Spanyol, mesti speak Spanish. I boleh think, I kat rumah ada satu, sampai sekarang tak dibaca. Orang kasih nak buat macam mana, nak buat kursu. Waktu saya ada, dulu ada ambil kursus Spanish. Semata-mata orang dah hadirkan Quran, Mushaf, terjemahan Spanish, saya nak baca, tak boleh. Jadi belajar sikit-sikit lah. Dan please jangan bagi saya Quran, terjemahan Tamil. Allah lagi pelik, nak belajar. Chinese pun saya tak boleh. Tapi ada tak terjemahan dalam bahasa-bahasa ni? Ada. Soalannya tinggal, kita dah baca tapi kita faham ke? Apa terjemahan? Kita dah baca terjemahan, kita boleh faham tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab bahasa Al-Quran ialah lebih daripada sastra, bahkan ilmu sastra lengkap dengan adanya Al-Quran.
Al-Quran. Sastra ni apa dia panggil apa? Fiction atau literature. Betul? Literature. Ilmu science of language. Dan complete dengan Al-Arabiyah. Bahasa Arab itu jadi complete dengan datangnya Al-Quran. Dengan memperbetulkan bacaan Al-Quran, itu merupakan langkah pertama untuk orang nak rasakan dalam dirinya untuk bertadabbur pada ayat Al-Quran. Cuma kalau kita baca presentasi saja. Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah ini adalah mudah dan aku baru kufat. Aku juga hafal dari si di. Tapi mana akal kita, mana hati kita masa kita baca? Jadi kalau kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang-bayang apa itu Bismillah atau Al-Rahman, apa itu Jadi ini membentuk memperbaiki bacaan atau baca dengan tartil perintah daripada Allah dan Rasulnya. Baca dengan tartil, jaga tajwidnya, jaga makhrajnya, jaga wakafnya, tahu nomor ayatnya. Kalau tak tahu nomor ayat, cuma kita nak tahu Fatihah tujuh ayat. Betul? Jadi kita kena take note nomor ayat. Ini pun saya masih tengok usul nak hafal nomor ayat. Penting kembali. Hari ini ingat ayat-ayat tafsir ini masuk betul. Ya, betul. Baca ayat ingat, tapi nomornya tak ingat. Maknanya kita nak kena take note supaya tambah tadabbur dengan Al-Quran. Itu baru nak create awareness saja tuan-tuan dengan tadabbur. Hakikatnya topik yang saya nak kongsikan hari ini ialah tadabbur itu sendiri. Macam mana kita belajar tadi, salat tak boleh ikut sebab kita. Kita kena ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Baca Quran pun kena ikut sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak faham ayat pun kena ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak faham ayat kena ikut sunnah. Sebab itu mana ada ulama tafsirkan ayat Allah ikut sebab rakyu dia sahaja. Tetap takkan mentafsirkan Al-Quran mesti ada serta ada tafsir ayat ini dengan ayat yang lain. Al-Quran juga surah ini dengan surah ini mentafsirkan antara satu sama lain atau kita tafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh faham maksudnya? Di sini kenapa perlu ilmu tafsir kita belajar? Atau perlu kita join kelas tafsir surah Fatihah? Oleh tujuh ayat itu pernah faham. Pasal itulah namanya tadabbur pengikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekadar bukan terjemahan, bukan tadabbur namanya. Bukan tadabbur namanya. Itu baru nak cek aja. Cik, kita nak cek Quran siapa kita? Haji. Nak cari tahu itu. Nak cari tahu saja. Tak boleh. Kita nak tadabbur Al-Quran mesti dengan tafsir yang sahih. Dan tafsir itu mungkin satu ayat ada macam-macam tafsiran oleh para ulama yang mana sendiri yang diingatkan. Mereka tidak mentafsir ikut pandangan masing-masing sendiri. Tak. Yang berdasarkan atau berasaskan daripada ayat yang lain ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah, sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada di antaranya ditafsirkan terikut macam mana sahabat Nabi yang tafsirkan. Jadi kita yang tafsirkan, orang ini bukan sebarang sahabat. Sahabat yang mentafsirkan ayat ini ialah sahabat yang Rasulullah kelarkan. Ini dia tafsir Al-Quran. This is the ink of Al-Quran. Hablul Quran. Ada yang Rasulullah berkata, Allah mafaqih hufiddi. Orang yang Rasulullah berangkat, ya Allah faqihkan dia dalam agama. Maka orang itu bukan hanya dipakai dalam mentafsirkan Al-Quran. Dia dilihat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kita tak boleh tafsir sendiri. Ambil contoh lah tuan-tuan. Kalau kita buka terjemahan ya, nama saya yakin Alhamdulillah terjemahan hari ini yang ada di hadapan kita sedikit sebanyak akan dirujuk melalui kitab-kitab tafsir. Cuma kita tak boleh faham betul kalau tak buka tafsir yang betul-betul. Dan kalau buka tafsir yang betul-betul punya kitab tafsir tuan-tuan, Mushaf Al-Quran daripada 600 page.
Al-Quran yang ayatnya saja itu ada 600 pages, campur tafsir boleh sampai times 6 atau times 12. Tak percaya kita pergi yang main kitab tafsir Ibnu Kathir, berapa banyak? Volumes ada 12 volumes kan? Tafsir Ibnu Kathir ada 12 volumes itu tafsir Ibnu Kathir. Ada 12 jilid nak tafsirkan ayat Allah yang 37 juz itu pun tak habis, tak habis, tak habis tafsir lagi. Ada. Nah, jadi nak baca sendiri ada boleh faham, mesti ada cikgu. Nah, mesti ada guru. Saya ingat lagi ketika saya berada di masjid dan bawanda, ketika itu saya hadir ada kuliah juga, tak tahu bila lah saya kuliah di sini, bila di Syabat. Bukan? Bila? Tak ingat lagi. Lah saya di sini bila? Di waktu itu sebelum tu ada ada ustaz bagi kuliah meningis di sini, siapa orang patut? Ustaz Anwar Hussein. Ustaz Anwar Hussein. Saya teringat 2 tahun dah beliau ada menjelaskan, beliau ada sampaikan, saya nak kongsi sahabat saya punya sharing, saya rasa penting lah, jadi saya nak sharing hari ini. Beliau jelaskan sekitar 2 tahun yang lalu beliau pernah menjelaskan tentang rukun ilmu. Kalau kita ada belajar rukun Islam kan, the pillars of Islam kan? Nah, ini ada the pillars of knowledge. Kalau tak ada 5 pillars of knowledge ni, dia akan hanya dikatakan information, maklumat, dia bukan ilmu. Jadi ilmu ni ada rukun. Salah satu atau rukunnya ialah first starts with ustaz, masa dia berpacu. Second is student. Maknanya dengan cerita langsung dia kena dalam kilat. Itu baru namanya belajar ilmu. Nah, kalau tak apa kita dapat cuma maklumat saja. Ada lima rukun ilmu, guru, murid, guru, ustaz, talib. Kitab, mesti ada kitab. Yang ketiga ada manhaj, pattern. Mesti ada pattern of teaching, pattern of learning, the book. Manhaj, dia panggil manhaj. Kemudian yang ketiga apa? Suasana, environment, knowledge. For example, awak baca buku ni, nak belajar ilmu kan? Belajar ilmu tafsir, ada kitab tafsir, ada guru, ada murid. Belajar dalam toilet, kena tak? Belajar dalam toilet, kena tak? Tak kena. Kena baca kitab, kena buat orang kedua, kena semua-semua tak okey, sebab cantik-cantik. Nak belajar tak kena tengah jalan raya dengan traffic light sana. Sebab kena tempat lah. Tak kena tempat. Maka kumpul satu rukun ilmu. Jadi apa yang nanti syarikat di waktu itu dianggap information, sharing session. Jadi nak belajar ilmu mesti ada rukun. Kalau kita nak tatakur ayat Allah, mesti ada belajar tafsir. Belajar tafsir dengan kitab, dengan panahannya. Dan dalam guru itu pula, kalau tak ada murid, tak ada ilah. Tahu tak? Cikgu ada kitab, tapi murid tak ada. Itu namanya saya nak baca je. Bukan saya nak mengajarkan atau mempelajari. Ini semua bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua poin hari ini itu pernah tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak mesti ikut jalur sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak kenal akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kena banyak cari tahu tentang sejarah kehidupan ayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia dengan bacaan Al-Quran? Tuan-tuan, ketika pertama setiap kali wahyu itu turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai situasi ada di antaranya di malam yang hening, malam yang dingin, tetapi baginda basah pakaiannya dengan telur sejuk dan mendidih.
Karena apa? Itu kenapa? Itu tak kenapa kita tak sakit, tak apa-apa, tapi nervous. Nervous tu sampai kuih baju, betul. Tak lah. Saya pernah try. Saya bagi mikrofon, orang speech, sekarang juga sekarang. Try, dia mulai berkeluar macam. Dan saya sekarang. Tak bagi tu. Cakap dengan tak sungguh bikin. Berkeluar ni. Padahal nervous tu, ini baru nervous nak petok-petok. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW atur maksudnya menggigil dan atur menahan bunyi lonceng yang datang. Amaran bahwasanya Ruhi Allah mahu datang. Mereka ngaji itu kena khusyuk. Itu dalam ngaji saja. Terus ada kata berbeda ahli. Ketika itu, abang-abang
ni Nabi Yusuf alaihi salam cakap, kita datang ni nak bikin trip. Saya bawa barang ni untuk dapatkan barang-barang makan, makanan. Bawa saya di negeri Palestin sana tak ada makan, makanan. Nah, jadi Nabi Yusuf katakan apa? Oh, Allah tak berlaku jujur. Patutnya kalau Allah nak dalam Allah datang seluruh ahli keluarga, kita nak bukti bahawa semua ahli keluarga Allah ada. Saya pernah dengar ada seorang hamba Allah begitu. Ini hamba Allah bukan sekarang orang lah. Salah seorang daripada orang di pejabat mufti, bukan sekeluruh mufti negeri lain. Pernah cerita dekat saya, ini kisah Nabi Yusuf ni tuan-tuan. Ilahnya Nabi Yusuf sebenarnya dijadikan salah satu sandaran. Sandaran ulama menyatakan apa? Nak beri bantuan zakat kepada ahli keluarga mesti dapat semua ahli keluarga. Sebab tu boleh nak hadirkan barang zakat, tuan yang punya diri mesti hadir nak terima barang ni. Jadi ini antara ini merupakan salah satu perkara yang tak dimulakan dari sahabat Nabi Yusuf. Yusuf katakan, saudara masih ada adik-beradik yang tak ikutkan. Ada adik tak ikutkan. Jadi apa-apa pun itu betul. Si menteri ini tahu itu ada adik tak ikut. Jadi dia katakan, kalau kamu tak tahu adik kamu, saya tak ada harta bahagian untuk kamu akan datang. Nah, jadi Nabi Yusuf AS berikan sebagian dari ambil sebagian daripada barangan untuk ditukarkan diri dengan makanan. Sebagian lagi ditinggalkan sendiri supaya jadi bahan bukti akan datang, mesti datang kalau kan adik baru datang. Kita trade everything that you have with food. Nah, ketika itu mereka balik kembali Nabi Yaakob, adik-adiknya buka barangnya, buka demi kerohan kan. Dalam ayatnya Allah katakan apa? Walamma fatahu bidu'atahu, apabila mereka membuka. Ini fatah, kalimat fatah tadi kita nak katakan. Saya cerita pasal Nabi Yusuf, pasal Nabi Yusuf, pasal kalimat fatah. Dalam surah Nabi Yusuf, fatah itu makna yang buka, yang terkait dengan sesuatu yang terkunci. Jadi kalimat fatah ada maksudnya ia menunjukkan sesuatu yang dibuka, hasil daripada kaitannya dengan sesuatu yang asalnya tertutup atau terikat atau terkunci. Kaitannya dengan bahwa maka fataha. Contoh hari ini kalau kita nak senang faham, ada pintu saya buka, mana fataha buka. Satu makna lagi dalam ayat yang lain, fataha bermakna pemisah. Kan kalau pintu itu saja bisa. Itu tentang cerita Nabi Yusuf dengan Ahmad Nabi Musa AS. Tadi Nabi Yusuf, ini cerita pasal Nabi Musa AS. Apabila Allah perintahkan kaumnya untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka katakan apa? No, we will never, never enter the land until you kill everyone inside. Bani Israel masa itu pergi, tak nak masuk. Pasal aku tak suka tinggal dengan orang luar, tinggal dengan orang buat. Ini zaman Nabi Musa dia cerita. Kalau kita tanya pada zaman ni juga, I don't know, I tak kaitkan ni. Pandai-pandai orang nak pergi. Tapi perangai dari Israel zaman Nabi Musa macam tu. Jadi mereka katakan apa ni? Kenapa kata orang buka sama tu lah kita nak guna ke adikku. Oh Musa, why don't you and your God go and kill everyone inside? We will sit down, fast and closing down. Tak ada lah, kita tak cakap apa. Tapi mereka kita tunggu di sini, kita diam. Tak nak apa-apa. You go and your God and kill everyone and then you come in. Then you will enter. Itu kata Bani Israel. Allah buka. Maka Nabi Musa berdoa, Allahumma Rabbana iftah baina wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Kalimat fataha hari ini katakan, ya Allah bukakanlah. Tak boleh kita terjemah buka dalam kita pun tak cakap bukakanlah, tak ada. Tapi kalimat matahal artinya apa? Bukakanlah jalan keluar, pemisah antara kami yang beriman dengan yang fasik. Itu makna. Tapi bila yang suruh yang kita baca tadi, inna fatahna laka fathan mubina, itu isu kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembukaan kota Mekah.
Mekah. Sekaligus all the three meanings yang kita cakap tadi tu ada dalam satu kalimat inna fatah. So ni kita nak tadabbur ayat, kita kena tahu kondisi sesebuah kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Allah tak gunakan kalimat sembarangan. Kalau ada nama anjing dalam Al-Quran, bukan sembarang anjing. Kalau ada lafaz namanya khinzir, bukan macam kita cakap pasal khinzir. Setiap nama atau kata atau kalimat yang Allah SWT wahyu dalam Al-Quran sepatutnya mengisafkan orang yang membaca. Bukan satu ayat, setiap kalimat sepatutnya membuka pintu hati kita. Maka kita tak lupa sendiri, kita kena ada guru. Sebab guru itulah yang kami disandarkan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi penting tak untuk kita mendapur Al-Quran. Penting sebab amalan yang seribu bagi tahu. Allah katakan siapa yang tak tahu mentadabur Al-Quran, hatinya itu sebenarnya dah terkunci. Hatinya dah terkunci. Natijah yang pun dalam ulama tafsir ada menjelaskan, natijah orang yang hatinya terkunci ialah fikirannya akan sentiasa sempit, rezekinya akan sentiasa sulit. Fikirannya sempit, rezekinya sulit. Sumbit Da'wah Zulillah serba-serbi dia suka terjalin hatinya. Orang cakap sedikit terasa, cakap sedikit terasa. Sumbit pada hati dah terkunci, dia tak nak terbuka. Hatinya tak mau terbuka. Sebab itu kita diajarkan supaya baca doa Nabi Musa, Rabbish mahali sabari. Rasulullah ajar kita doa Allah taftah alayna futuhal membukakan bagi kami. Buka maknanya kemenangan, buka maknanya membuka, buka maknanya tunjuk jalan keluar. Itu semua fatahah. Ada banyak makna fatahah. Nah, jadi kalau kita betul-betul nak inna fatahna laka fathan mubina, nak berkat dari ayat Allah Ta'ala, kita nak kena faham baik-baik mengikut bagaimana yang turun-turun daripada sahabat Nabi kepada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Janganlah kita nak tadabbur ayat ikut fikiran kita sendiri. Tak boleh. Walaupun kita dah pakai bahasa Arab, oh saya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, anta tumatum, anta tumatum, anta nahnu. Fa'ala yas'alu, fa'ala 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 ataupun mungkin terserlah kemalasannya.
sebutkan kembali. Jadi tadabbur ayat itu sangat penting kerana ia salah satu intipan kita, jalan kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak nak kenal bagaimana tafsiran Al-Quran, mesti ikut siapkan pelajari akhlak bagi Rasulullah SAW. Kita pelihara adab, kita pelihara bacaan, kita akan dapat tadabbur perlahan-lahan insyaAllah. Semoga ini dapatkan manfaat untuk diri saya juga sekalian, ya. Saya mohon ampun di atas segala kelancaran kata-kata saya, tingkah laku saya. Mohon halalkan segala yang salah dan ampunkan segala salah silap saya. Dan sebelum saya mengundur diri, saya nak mengajak minta sedikit hajat daripada sahabat-sahabat saya untuk kita membacakan sedikit satu kali surah Tuhan. Kita hadiahkan kepada semua asatizah yang sedang sakit. Saya dapat tahu banyak asatizah tengah ada sakit di hospital, yang ada berumur hospital, ada berumur hospital. Dan kepada siapa saja dari kalangan-kalangan kita, lintaskan dalam Al-Fatihah ini, lintaskan dalam niat kita, ya Allah, membaca Al-Fatihah ini kiranya kau kurniakan kesembuhan ke atas mereka, agar mereka dapat menikmati bulan Ramadan dan memanfaatkan diri kita dengan adanya mereka dalam bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اهدنا الفاتحة في سورة الفاتحة المعطلة والصبر المتهم القرآن العظيم، أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا يا الله من أهل الخير، وأن تحفظنا في ديننا وأدبنا وأنفسنا وأهلنا وذريتنا والمسلمين أجمعين. أن تجعلنا يا الله من سبق اسمه منك الهداية، وأن تحفظنا يا الله من كل بؤس وضير وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير، أنت على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا رب العالمين. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.